Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang farmakologi obat pada sistem hematologi atau sistem peredaran darah. Oke, ini adalah pendahuluan. Jadi kita mengingat kembali definisi darah ya. Jadi darah itu merupakan cairan utama yang ada di dalam tubuh kita yang memang memiliki fungsi utama untuk mengangkut oksigen dari dalam darah menuju ke dalam sel, sehingga sel-sel kita dapat melakukan fungsinya, yaitu metabolisme seluler untuk menghasilkan ATP atau energi yang kita butuhkan untuk beraktivitas. Kemudian apa itu hemostasis? Jadi hemostasis itu terdiri dari dua suku kata, yaitu hem atau hemo ya, yang artinya darah, kemudian ada statis yang artinya tetap atau artinya berhenti. Jadi kalau kita artikan secara makna, hemostasis itu adalah penghentian kehilangan darah dari pembuluh darah yang rusak akibat cedera. Nah, di sini terdapat beberapa komponen ya dalam mekanisme hemostasis. Contohnya ada trombosit, kemudian ada endotel vaskular, kemudian ada koagulan, kemudian ada protein fibrinolitik, yang dimana semua komponen-komponen itu harus tersedia dalam jumlah yang cukup sehingga dia bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Jadi di sini keadaan hemostasis itu ada dua. Yang pertama adalah hemostasis rendah, yang artinya kita akan mengalami risiko perdarahan ketika hemostasis kita dalam kondisi yang rendah. Untuk kondisi yang kedua adalah hemostasis tinggi. Nah, pada keadaan hemostasis tinggi, ini risiko pembentukan trombus. Trombus yang terdiri dari trombosis dan emboli. Oke, jadi hemostasis seperti yang saya sebutkan sebelumnya terdiri dari dua kondisi, yaitu hemostasis primer dan hemostasis sekunder. Di mana hemostasis primer itu dibutuhkan pembentukan agregasi trombosit, di mana agregasi trombosit atau agregasi platelet itu menunjukkan tingkat kemampuan darah kita untuk menggumpal. Karena kan tadi hemostasis primer itu cenderung mengalami perdarahan. Jadi pada kondisi hemostasis primer itu dibutuhkan pembentukan agregasi trombosit agar darah kita bisa menggumpal. Kemudian untuk hemostasis sekunder itu adalah dibutuhkan pembentukan fibrin. Jadi fibrin di sini adalah serat-serat benang yang tidak larut di dalam plasma pada saat proses penggumpalan darah atau pembengkuan darah. Oke, jadi untuk detail tentang anatomi fisiologi darah itu bisa kalian buka kembali ya di mata kuliah anatomi fisiologi manusia. Jadi di sini tidak perlu saya ulangi kembali penjelasan lebih detail mengenai darah. Kemudian, jadi mekanisme terjadinya hemostasis itu kurang lebih ada 4. Yang pertama adalah spasme vaskular, lalu ada pembentukan sumbat trombosit, kemudian ada koagulasi darah, dan yang keempat ada pertumbuhan jaringan fibrosa ke dalam bekuan darah untuk menutupi lubang pada pembuluh darah secara permanen. Yang pertama mungkin saya singgung sedikit, yaitu spasme vaskular. Jadi pada saat pembuluh darah kita terpotong atau robek, atau dinding pembuluh darah kita mengalami kontraksi, itu maka pembuluh darah secara otomatis akan mengalami spasme atau penyempitan. Ya, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengurangi aliran darah ke pembuluh darah yang sobek tersebut. Nah, di mana spasme vaskular ini disebabkan oleh refleks saraf ya, dan otot lokal yang ada di pembuluh darah kita. Jadi semakin banyak pembuluh darah kita yang mengalami trauma, maka semakin besar derajat spasmenya. Jadi biasanya spasme vaskular ini berlangsung selama 20-30 menit setelah trauma. Kadang spasme vaskular ini kita rasakan kalau kita luka, itu seperti nyut-nyutan ya, nyeri. Kemudian mekanisme yang kedua itu adalah pembentukan sumbat trombosit. Jadi di mana trombosit itu pada mekanisme ini, trombosit yang menyumbat trombosit itu akan menyumbat sobekan pada pembuluh darah kita. Ya, di mana trombosit itu kan platelet ya, atau keping darah. Itu dia bentuknya seperti lempeng bulat atau oval, di mana ukurannya itu 2 mikron. 2 mikro, kemudian konsentrasi normalnya adalah 200.000 sampai 400.000 per milimeter kubik darah kita ya. Kemudian mekanisme sumbat trombosit itu sendiri, jadi ketika
trombosit kita bersentuhan dengan dinding pembuluh darah kita yang rusak tadi akibat cedera, maka trombosit kita akan membengkak. Kemudian yang tadi bentuknya adalah bulat atau oval, itu bentuknya akan menjadi besar, kemudian tidak teratur, dan dia akhirnya lengket ya, atau melekat pada serabut-serabut kolagen kita. Nah, dia itu akan selanjutnya mensekresikan ADP. Nah, dari sekresi ADP juga akan terbentuk yang namanya tromboksan A di dalam plasma, sehingga akan mengaktifkan trombosit-trombosit yang letaknya berdekatan, sehingga akan semakin banyak trombosit yang melekat pada pembuluh darah kita yang mengalami cedera, sehingga akan menyebabkan sumbatan pada pembuluh darah kita, sehingga disebut dengan sumbat trombosit. Seperti itu ya gambarannya. Kemudian untuk mekanisme yang ketiga di sini adalah pembekuan darah atau koagulasi darah. Nah, untuk koagulasi darah ini biasanya akan terjadi mulai dari 15 sampai 20 detik pada trauma yang berat, pada kecelakaan berat atau trauma berat, kemudian biasanya 1 sampai 2 menit pada trauma ringan. Nah, koagulasi darah ini biasanya dalam waktu 3-6 menit setelah robeknya pembuluh darah kita tadi itu, dia akan menutupi seluruh ujung pembuluh darah dengan bekuan. Ya, jadi memang dia sangat cepat terjadinya untuk pembekuan darah kita ini. Jadi mungkin kalian pernah ya, ketika kalian luka itu kadang tidak sampai 5 menit itu luka kalian tuh langsung kering ya. Tapi ini luka yang kecil ya, yang tidak membutuhkan tindakan yang lebih, misalnya seperti dijahit atau apa kayak gitu ya. Nah, itu adalah mekanisme dari koagulasi darah kita. Kemudian yang keempat itu adalah terbentuknya atau pertumbuhan jaringan fibrosa. Jadi mana jaringan fibrosa itu seperti serat-serat halus tadi ya, yang akan masuk ke dalam bekuan darah untuk menutupi lubang pada pembuluh darah secara permanen. Oke. Nah, ini adalah hemostasis primer tadi ya, hemostasis primer. Di mana hemostasis primer itu dia akan terjadi segera setelah terjadinya luka ya. Trombositnya itu akan melekat pada serabut jaringan ikat pada kolagen ya yang ada di tepi luka, namun lukanya yang tidak terlalu besar, sehingga akan terbentuk sumbat primer yang belum stabil. Nah, yang disebut dengan sumbat trombosit tadi ya. Oke, jadi dari hemostasis primer ini kemudian akan berlanjut menuju ke hemostasis sekunder. Di mana pada hemostasis sekunder ini sumbat trombosit tadi yang dibentuk dari hemostasis primer itu tidak dapat menutup luka selamanya ya, tapi sumbat yang kuat terpenuhi oleh pembekuan fibrin dan pembentukan trombus bekuan. Nah, di situ terdapat beberapa faktor plasmatik ya dan jaringan, yaitu yang disebut dengan faktor pembekuan darah di pada fungsi hemostasis sekunder ini. Jadi hemostasis sekunder tadi fungsinya untuk pembentukan jaringan parut ya, sehingga luka tertutup secara mekanis dan stabil. Jadi jaringan parut ini yang kadang kita sebut dengan keloid. Jadi kan kalian kalau luka kemudian lama-kelamaan itu akan terbentuk keloid ya. Nah, itu disebut dengan jaringan parut. Nah, ini kira-kira mekanisme singkatnya ya dari proses pembekuan darah. Jadi dari trombosit itu akan membentuk sumbat mekanik selama respon hemostasis normal terhadap cedera vaskular kita, di mana proses ini didukung oleh dua hal, yaitu diaktivasi melalui glikoprotein 2B atau 3A sehingga akan menyebabkan terjadinya agregasi trombosit. Lalu yang kedua, dari agregasi trombosit itu akan terbentuk ADP, adenosin difosfat, dan tromboksan A2 yang akan dilepas ya. Oke. Ini adalah faktor pembekuan darah. Jadi faktor pembekuan darah kita di sini ada sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Ada sekitar 13 faktor ya. Yang pertama fibrinogen, kemudian disebut dengan faktor 1, protrombin ada faktor 2, kemudian tromboplastin jaringan faktor 3, kemudian kalsium faktor 4, proselerin faktor 5, kemudian ada SPCA faktor 7 ya, ada antihemofilia A dan antihemofilia B yang merupakan faktor 8 dan 9, kemudian antihemofilia C faktor 10 ya, kemudian ada PTA atau plasma tromboplastin antecedent
faktor 11, lalu ada faktor homogen anti hemofilik B, faktor 12, kemudian faktor penstabil fibrin, dan yang terakhir trombokinase. Ini rasanya nanti kalian buka kembali ya mata kuliah di anatomi fisiologi manusia agar kalian lebih detail mengetahui kembali, mengingat kembali tentang faktor-faktor pembekuan darah. Oke, jadi ini beberapa kelainan darah yang oke, untuk kelainan darah yang pertama di sini adalah trombosis. Jadi trombosis itu adalah pembentukan bekuan yang tidak diharapkan di dalam pembuluh darah atau jantung kita. Dia terdiri dari dua ya, dua bentuk yaitu trombus dan emboli. Di mana trombus itu merupakan gumpalan darah yang terbentuk di dalam pembuluh darah arteri atau di dalam pembuluh darah vena kita. Kemudian kalau emboli, ini emboli itu adalah suatu kondisi di mana benda atau zat asing seperti gumpalan darah atau gelembung gas tersangkut di dalam pembuluh darah dan menyebabkan penyumbatan pada aliran darah kita. Kemudian gangguan yang kedua di sini adalah perdarahan, lalu gangguan yang ketiga itu adalah anemia. Ini yang biasa terjadi ya pada darah kita. Oke, kemudian ini adalah obat-obat yang akan kita bahas. Kali ini adalah obat-obat yang mempengaruhi sistem hematologi atau sistem peredaran darah. Yang pertama kita akan bahas adalah antiplatelet atau antitrombosit, lalu yang kedua ada antikoagulan, kemudian yang ketiga ada trombolitik atau fibrinolitik, dan yang keempat ada pengobatan anemia. Oke, untuk obat yang pertama di sini adalah antiplatelet. Jadi antiplatelet ini dari sebutannya atau dari namanya juga kita bisa tahu ya bahwa dia itu adalah obat yang mencegah agregasi dari platelet atau trombosit. Di mana platelet itu atau trombosit itu merupakan suatu sel darah yang berperan dalam proses pembekuan darah dengan cara saling menempel untuk membentuk bekuan-bekuan darah sehingga bisa menyumbat dari pembuluh darah kita yang robek atau rusak tadi ya. Nah, ini adalah gambaran dari mekanisme kerja antiplatelet. Di mana intinya mekanisme kerja dari antiplatelet ini sebenarnya adalah mencegah terjadinya agregasi platelet atau penggumpalan darah itu dari berbagai sisi ya. Jadi di sini terlihat juga ada yang ini adalah kita anggap sel darah ya, sel darah atau platelet, di mana di platelet itu terdapat banyak proses, beberapa proses yang tujuannya memang menjadikan platelet tersebut teragregasi atau ini atau menjadi satu ya sehingga membentuk bekuan. Di sini ada beberapa proses yang dihambat, yaitu yang pertama di sini ada inhibitor dari ADP. ADP ini adenosin difosfat. Nanti akan kita bahas lebih detail ya di bagian pembahasan masing-masing obatnya. Kemudian di sini juga dia ada menghambat dari enzim siklooksigenase atau enzim CHOX sehingga dia akan menghambat juga tromboksan A2. Lalu di sini dia juga ada menghambat dari atau antagonis dari faktor 2B atau faktor 3A dari faktor pembekuan darah kita, yaitu di sini glikoproteinnya yang dihambat itu juga termasuk dari mekanisme kerja dari antiplatelet. Kemudian di sini dia juga menghambat dari fosfodiesterase ya. Di sini inhibitor fosfodiesterase sehingga dia tidak teraktivasi dan dapat membentuk dapat membentuk platelet tadi. Nah, ini adalah gambaran dari mekanisme kerja antiplatelet yang memang tujuannya adalah mencegah terjadinya pengumpulan atau ini ya, terbentuknya bekuan dari platelet. Kan kita bahas satu per satu. Oke, ini adalah macam-macam antiplatelet. Di sini ada 4 kelompok secara umum. Yang pertama adalah ADP antagonis. Yang mana di antagonis di sini adalah ADP. ADP itu adalah adenosin difosfat. Contoh obatnya ada tiklopidin, kemudian clopidogrel, kemudian ada prasugrel ya. Untuk antiplatelet yang kedua adalah CHOX inhibitor. Nah, CHOX inhibitor ini kalau kalian ingat sudah pernah kita bahas di semester lalu, yaitu di bagian bahasan anti nyeri ya atau analgesik
yang bagian NSAID atau non-steroid anti-inflammatory drug yang memang cara kerjanya adalah menghambat enzim CHOX. Di sini ternyata NSAID yang memiliki efek sebagai antiplatelet itu adalah asetosal atau aspirin. Kemudian antiplatelet yang ketiga itu adalah inhibitor fosfodiesterase, contohnya adalah dipiridamol. Kemudian yang keempat adalah inhibitor dari glikoprotein 2B atau 3A yang merupakan jalur akhir dari pembentukan agregasi platelet tadi ya. Contohnya obatnya di sini ada tirofiban, terus kemudian ada eptifibatid, kemudian ada apsiximab. Di sini nanti akan kita bahas satu persatu. Oke. Nah, untuk yang pertama di sini akan kita bahas adalah aspirin atau asetosal. Di sini adalah gambarannya mekanisme kerja dari aspirin atau asetosal. Ini saya rasa juga sudah pernah saya bahas sebelumnya di pembahasan analgesik. Ini adalah mekanismenya sebenarnya sama ya dengan mekanisme dari penghambatan nyeri. Namun di sini kita akan menarik dari sisi tromboksan A2 yang terhambat akibat penghambatan dari siklooksigenase. Kalau dulu kan kita lebih membahas ke prostaglandin ya, karena prostaglandin merupakan mediator inflamasi, jadi kita lebih fokus pembahasannya di situ, di prostaglandin ketika kita membahas anti nyeri atau analgesik. Nah, di sini ketika kita membahas aspirin atau asetosal sebagai antiplatelet, kita akan fokus pembahasan pada penghambatan tromboksan A2. Di mana tromboksan A2 ini terhambat ketika siklooksigenase 1 dihambat oleh penggunaan aspirin. Apa sih gunanya tromboksan A2? Jadi tromboksan A2 itu memang fungsinya untuk mengaktivasi platelet dan membuatnya teragregasi atau berkumpul menjadi suatu bekuan. Nah, di situ diharapkan dengan penggunaan siklooksigenase, maka proses ini tidak akan pernah terjadi sehingga agregasi platelet itu bisa diminimalisir atau bisa dihambat. Oke, untuk dosis dari aspirin itu sekitar 50-325 mg. Itu penggunaannya secara oral ya. Dosis minimalnya 50, kemudian maksimalnya 325. Namun, dosis lazim yang biasa digunakan itu adalah 80-100 mg per hari. Dia dosis kecil dibandingkan dengan penggunaan aspirin sebagai analgesik, itu dosisnya 500 mg. Untuk indikasinya, di sini dia dapat mencegah reoklusi dari koronari, ya koroner, arteri koroner. Kemudian dia dapat menurunkan kejadian iskemik berulang pada pasien dengan infark miokard akut. Ya, jadi ini adalah kondisi infark miokard akut yang disebabkan karena iskemik, ya. Itu bisa bisa diturunkan angka kejadiannya dengan penggunaan aspirin sebagai antiplatelet. Nanti mengenai bahasan penyakitnya lebih detail akan kita bahas di mata kuliah farmakoterapi. Nah, untuk aspirin itu efek samping penggunaannya sama ya dengan ketika dia diberikan untuk analgesik, itu yang utama adalah perdarahan pada saluran gastrointestinal. Oke, untuk yang kedua di sini adalah golongan ADP antagonis. Yang pertama di sini adalah clopidogrel atau nama lainnya adalah tenofovir. Nah, di sini mekanisme kerjanya ya, ternyata ADP golongan ADP inhibitor dia itu menghambat di sini, menghambat di pompa ADP, di mana pompa ADP ini akan masuk ke dalam sel darah, kemudian mengaktivasi kalsium, lalu dia akan mengaktivasi tadi glikoprotein 2B dan 2A sehingga akan menyebabkan terjadinya agregasi platelet. Nah, golongan ADP inhibitor dia bekerja di sini ya, dia menghambat proses ini sehingga nanti CA tidak teraktivasi, lalu glikoprotein 2B dan 3A juga tidak teraktivasi sehingga tidak terjadi agregasi platelet. Di sini contohnya adalah tiklopidin, kemudian ada clopidogrel ya yang kita mau bahas ini, atau tenofovir dan prasugrel. Saya tidak membahas prasugrel ya karena tidak ada sediaannya di Indonesia. Nah, untuk clopidogrel memang dia merupakan golongan ADP
GLP antagonis yang paling populer ya dibandingkan dengan tiklopidin. Jadi dia itu biasanya digunakan sebagai pengganti aspirin untuk terapi anti platelet pada pasien-pasien dengan hipersensitivitas aspirin. Jadi maksudnya hipersensitivitas aspirin ini pasiennya tidak bisa menerima aspirin dengan baik misalnya, karena aspirin kan mempunyai efek terhadap gastrointestinal. Misalnya pasiennya menderita mah kronis seperti itu atau tukak lambung, maka dia kan termasuk hipersensitif ya terhadap aspirin, maka harus dipertimbangkan pemberian dari clopidogrel ini. Nah, ternyata juga clopidogrel itu bersifat sinergis ya apabila diberikan bersama aspirin. Di sini bersifat sinergis itu artinya dia saling menguntungkan ketika dia diberikan bersama, artinya efeknya akan semakin bagus ya, sehingga nanti ketika kalian misalnya berpraktek kemudian menemukan kombinasi antara aspirin dengan clopidogrel sebagai antiplatelet itu juga masih bisa dipertimbangkan karena memang dia memiliki sifat sinergis. Nah, untuk dosisnya untuk clopidogrel itu dosisnya 75 mg per hari. Lalu indikasinya sama ya dengan aspirin, itu mencegah stroke sekunder dan mencegah infark miokard akut. Nah, efek samping dari penggunaan clopidogrel di sini adalah edema, kemudian hipertensi, kemudian sakit kepala dan nyeri abdominal. Kemudian ini adalah tiklopidin ya, di mana tiklopidin ini juga merupakan salah satu obat antiplatelet golongan ADP inhibitor. Ya, cara kerjanya juga sama dengan clopidogrel. Di sini dosisnya dia 250 mg untuk penggunaannya 2 kali sehari ya. Indikasinya sama untuk mencegah stroke sekunder dan mencegah infark miokard akut. Lalu efek sampingnya ada mual, muntah, diare dan neutropenia. Jadi kondisi neutropenia itu adalah suatu kondisi di mana sel darah putih atau neutrofil kita itu konsentrasinya menurun di dalam darah. Jadi kondisi itu berbahaya ya, karena seperti yang kita tahu bahwa neutrofil atau sel darah putih kita itu merupakan suatu pertahanan pertama terhadap masuknya benda asing di dalam tubuh. Nah, kebayangkan ketika neutrofil kita jumlahnya sedikit, jadi tubuh kita itu sangat gampang, sangat mudah diserang ya oleh benda asing, misalnya seperti bakteri, virus, dan sebagainya, atau kita mudah mengalami infeksi. Oke, untuk selanjutnya di sini adalah dipiridamol, di mana dipiridamol ini adalah golongan fosfodiesterase inhibitor ya. Jadi dia itu menghambat enzim fosfodiesterase yang tadi bisa mengaktivasi juga kanal kalsium sehingga bisa menyebabkan agregasi platelet. Di sini dosisnya 200 mg untuk penggunaan 2 kali sehari. Lalu indikasinya itu biasanya dia digunakan bersama dengan warfarin ya untuk mencegah pembentukan trombosis pada katup jantung buatan. Nah, dipiridamol ini biasanya digunakan pada orang-orang dengan kelainan katup jantung sehingga dia harus diberikan atau diberikan treatment ya pembuatan katup jantung. Nah, di situ dipiridamol digunakan dan dikombinasikan dengan warfarin. Warfarin itu adalah antikoagulan. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, efek samping dari penggunaan dipiridamol itu adalah mual, muntah, diare dan neutropenia ya, sama dengan tiklopidin sebelumnya. Oke. Nah, untuk yang golongan antiplatelet terakhir itu adalah inhibitor dari glikoprotein 2B sama 2A. Nah, di mana inhibitor glikoprotein ini itu juga umum ya digunakan pada penderita akut koronari sindrom atau SKA ya, sindrom koroner akut, lalu infark miokard akut. Nah, mekanisme kerja dari inhibitor glikoprotein ini sebenarnya dia itu mencegah jalur akhir dari semua proses agregasi platelet itu dihambat ya oleh inhibitor glikoprotein. Nah, di sini contohnya ada 3 jenis yang biasa digunakan, yaitu abciximab, lalu eptibatid dan tirofiban. Nah, namun yang paling umum digunakan di penggunaan secara klinis baik di rumah sakit itu adalah obat abciximab ya, karena dia merupakan lini pertama dan memang efek sampingnya bisa ditolerir oleh pasien dan mudah didapatkan juga ya untuk pasien-pasien terutama dengan infark miokard akut. Nah, di sini ya dia tuh lebih disukai karena memang agennya paling banyak digunakan.
Oke, untuk obat selanjutnya adalah obat golongan antikoagulan. Antikoagulan ini merupakan suatu kelompok obat ya, kelompok obat antitrombotik berdasarkan mekanisme kerjanya, di mana antikoagulan ini adalah zat-zat yang dapat mencegah pembekuan darah dengan jalan atau dengan cara pembentukan fibrin ya. Jadi obat antikoagulan yang ideal itu akan mencegah terjadinya trombosis patologik dan membatasi terjadinya cedera. Nah, selain itu juga memungkinkan respon normal terhadap cedera vaskular ya, melalui pembatasan terhadap proses perdarahan. Nah, sebagian besar obat-obat antikoagulan itu memiliki resiko perdarahan sebagai efek samping utamanya, walaupun memang berbeda-beda resiko perdarahan yang terjadi di setiap golongan antikoagulan. Ini beberapa contoh dari antikoagulan. Yang pertama adalah heparin atau heparin natrium. Kemudian ada LMWH. LMWH ini adalah low molecular weight heparin. Kemudian yang ketiga ada pondaparinux. Lalu ada warfarin atau kumarin atau kumadin ya. Kemudian yang terakhir adalah antikoagulan oral baru. Contohnya ada dabigatran, kemudian rivaroxaban, lalu ada apixaban. Ini jadi gambaran dari proses pembekuan darah ya, dimana mungkin saya jelaskan secara singkat. Jadi ketika darah mengalir keluar misalnya dari suatu trauma atau luka yang diartikan sebagai permukaan asing yang kasar, nah itu maka proses pembekuan darah itu akan mulai timbul. Timbulnya proses pembekuan darah itu diawali dengan yang namanya tisu faktor yang ada di permukaan sel, yang selanjutnya kita sebut dengan TF ya, dimana TF ini bersentuhan langsung dengan plasma kita. Ketika TF bersentuhan dengan plasma, dia akan teraktivasi di bagian endotelium dari plasma kita yang rusak seperti itu. Kemudian nanti dia akan berikatan dengan faktor 7A. Di sini faktor 7A ini merupakan faktor 7 yang sudah diaktivasi. Nah, selanjutnya kompleks ini akan mengaktifkan yang namanya faktor X atau faktor 10 ya, yang merupakan rute sekunder. Nah, dari faktor 10 itu nanti akan diaktivasi menjadi faktor 10A. Lalu faktor 10A ini akan bekerja sama bersama dengan faktor 5A untuk mendorong protrombin berubah menjadi trombin. Nah, di mana trombin ini itu akan mengaktivasi atau menghidrolisa ikatan peptida dari fibrinogen itu, sehingga akan menjadi atau membebaskan serat-serat fibrin yang mengendap dan akan menjadi seperti gumpalan ya di sini ya. Kemudian dengan adanya fibrin ini nanti faktor-faktor 13 ini akan teraktivasi menjadi faktor 13A, sehingga akan membentuk jalan yang disebut dengan crosslink fibrin clot. Artinya fibrin-fibrin tersebut itu akan terperangkap sehingga menyerupai suatu gumpalan ya, gumpalan berupa serat-serat lekat dan membentuk trombus yang padat. Nah, ini gambaran singkat dari proses pembekuan darah atau proses koagulasi darah ketika kita mengalami luka atau trauma. Nah, di bagian-bagian prosesnya tersebut itulah tempat mekanisme kerja dari antikoagulan. Kita lihat misalnya yang heparin di sini ya. Heparin ternyata dia menghambat di bagian trombin sini. Kemudian dabigatran juga di sini. Lalu ada rivaroxaban dan apixaban, ternyata dia menghambat di bagian faktor 10A. Nanti akan kita bahas lebih detail lagi. Nah, yang pertama di sini adalah heparin. Heparin atau kadang disebut dengan heparin NA. Heparin ini merupakan suatu campuran heterogen mukopolisakarida yang bersulfat. Ya, yang bersulfat itu kadang bisa sering disebut dengan UFH atau unfractionated heparin. Karena kenapa disebut sebagai itu atau kita sebut dengan heparin yang tidak terfraksinasi ya. Kenapa? Karena memang dia memiliki kisaran berat molekul yang besar, antara 5.000 sampai 30.000 berat molekulnya. Makanya dia merupakan heparin yang tidak terfraksinasi.
Nah, untuk indikasinya, heparin di sini indikasinya adalah untuk tromboemboli ya, untuk mencegah terjadinya trombus dan emboli. Kemudian tadi ya, mekanisme kerjanya kalau heparin itu ternyata dia menghambat di bagian faktor pembentukan darah, yaitu trombin, yaitu faktor 2A, 9A, dan 10A ya, dengan cara membentuk kompleks yang stabil dengan faktor-faktor tersebut. Kemudian dari segi sifat farmakokinetiknya, ternyata heparin ini memiliki onset yang cepat, yaitu mula kerjanya cepat apabila diberikan secara subkutan. Nah, biasanya rute pemberiannya itu secara injeksi intravena dan injeksi subkutan. Untuk dosisnya, untuk dosis hariannya, biasanya yang direkomendasikan adalah 35.000 unit per 8 sampai 12 jam. Nah, kenapa sering disebut dengan heparin NA? Ternyata heparin yang beredar di pasaran itu biasanya digunakan bersama dengan garam natrium atau NA, kayak gitu. Karena memang dia lebih stabil ketika dia digunakan bersama dengan heparin NA. Lalu untuk kontraindikasinya, di sini pasien kalian sudah paham ya kontraindikasi itu apa. Jadi kontraindikasi itu adalah suatu kondisi yang tidak boleh diberikan obat tersebut karena akan memperparah kondisinya. Di sini untuk heparin itu kontraindikasinya adalah penderita trombositopenia, kemudian perdarahan aktif, hipertensi berat, perdarahan intrakranial, lalu penyakit liver atau ginjal, grade akhir atau stage akhir atau stage lanjut. Kemudian dari efek sampingnya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, itu sebagian besar antikoagulan memang memiliki efek samping perdarahan jika diberikan dalam dosis yang berlebihan dan dosis melebihi dosis lazimnya ya. Namun untuk jangka panjang di sini ternyata heparin itu memiliki efek sebagai menyebabkan terjadinya osteoporosis. Lalu interaksi obatnya, heparin itu akan berinteraksi dengan antikoagulan oral lainnya. Jadi biasanya penggunaan antikoagulan itu hanya direkomendasikan satu bentuk saja di tiap satu pasien, karena dia akan berinteraksi antara antikoagulan yang satu dengan antikoagulan yang lain, dan tentunya akan memperbesar efek perdarahannya. Di sini juga dia berinteraksi dengan antihistamin, kemudian dipiridamol, aspirin, dan NSAID yang lain. Nah, untuk penggunaan heparin itu perlu dimonitoring activated partial tromboplastinnya ya. Perlu dipantau dengan ketat karena memang nilai APTT ini itu sangat erat kaitannya dengan perdarahan. Jadi memang harus kita rutin pantau nilai APTT-nya ketika pasien tersebut menggunakan heparin. Nah, jadi APTT ini merupakan activated partial thromboplastin time, di mana APTT itu juga merupakan salah satu parameter yang biasa digunakan untuk pemeriksaan pembekuan darah ya, yang berfungsi untuk membantu misalnya diagnosa terhadap defisiensi-defisiensi faktor koagulasi yang ada di dalam darah, misalnya ketika mendeteksi penyakit hemofilia atau lupus. Seperti itu biasanya dilakukan pemantauan ketat terhadap APTT karena dikhawatirkan akan terjadi perdarahan hebat. Untuk yang kedua di sini adalah LMWH ya, atau low molecular weight heparin atau heparin berat molekul rendah. Kenapa dibilang seperti itu? Karena memang dia memiliki berat molekul yang rendah dan dia sudah difraksinasi. Di mana berat molekulnya itu sekitar 4.000 sampai 6.500. Nah, contoh dari LMWH yang paling populer itu adalah enoxaparin. Nah, di mana enoxaparin di sini memang indikasinya sama ya dengan heparin tadi untuk tromboemboli. Dia memiliki sifat farmakokinetik di mana mula kerja atau onset kerjanya itu 3 sampai 5 jam, lalu durasi kerjanya itu sebesar 12 jam. Nah, untuk dosis hariannya biasa ini diberikan 40 mg per hari. Dan dia itu ada dalam bentuk sediaan oral. Nah, untuk kontraindikasinya penggunaan enoxaparin itu tentunya adalah pasien-pasien yang hipersensitif terhadap enoxaparin, lalu pasien-pasien dengan perdarahan aktif dan trombositopenia.
Ya, untuk efek samping penggunaannya sama ya, ada perdarahan akibat penggunaan yang berlebihan. Namun biasanya efek perdarahan dan trombositopenianya itu lebih rendah dibandingkan heparin, karena tadi ya, heparin itu merupakan bentuk heparin yang belum terfraksinasi dengan berat molekul yang besar. Bisa jadi itu menjadi salah satu perbedaan mengapa efek samping dari LMWH ini lebih rendah dibandingkan heparin atau dibandingkan heparin yang belum terfraksinasi. Nah, untuk interaksi obatnya, di sini interaksi obatnya sama dengan heparin, yaitu penggunaan bersama dengan antikoagulan oral, lalu penggunaan bersama antihistamin, dipiridamol, dan NSAID. Nah, untuk yang ketiga itu adalah pondaparinux. Jadi pondaparinux ini merupakan molekul pentasakarida sintetik yang mudah mengikat antitrombin, dan dia bekerja dengan cara menginaktivasi atau menonaktifkan faktor 10A, namun dia tidak berikatan dengan protein plasma. Dia langsung ya menginaktivasi faktor 10A tadi. Gimana kalau faktor 10A di nonaktifkan, kan tidak akan terjadi perubahan dari protrombin menjadi trombin. Nah, untuk indikasinya di sini sama, tromboemboli, lalu farmakokinetiknya, sifat farmakokinetiknya yang khas itu adalah dia memiliki waktu paruh yang panjang ya, yaitu 15 jam dengan durasi kerjanya itu 2 sampai 4 hari. Nah, di sini untuk bioavailabilitasnya itu sangat bagus ya, karena dia 100% bioavailabilitasnya. Kemudian untuk dosis hariannya itu 2,5 mg per hari ya, di mana pemberiannya secara subkutan. Untuk kontraindikasinya itu pada pasien dengan gagal ginjal stage akhir, kemudian perdarahan aktif, dan pada pasien dengan bakterial endokarditis. Lalu untuk efek sampingnya, di sini penggunaan pondaparinux ini bisa menyebabkan seseorang mengalami konstipasi, sakit kepala, lalu insomnia, demam, mual, infeksi saluran kemih, dan juga batuk. Nah, untuk interaksi obatnya di sini itu dia dapat berinteraksi dengan antikoagulan oral, lalu digoxin. Digoxin ini adalah obat-obat untuk pasien dengan gagal jantung, nanti kita pelajari. Kemudian NSAID dan penghambat agregasi platelet. Yang selanjutnya adalah warfarin. Jadi warfarin ini memiliki efek antikoagulan yang berasal dari degradasi utuh keempat faktor pembekuan darah ya, yaitu faktor 7, 9, 10, dan faktor 2. Dimana indikasinya dari warfarin ini sama indikasinya untuk tromboemboli juga. Di sini dia memiliki sifat farmakokinetik yang bagus ya, karena memang dia diberikan ketika dia diberikan secara oral, dia bisa diabsorpsi secara sempurna. Nah, untuk durasi kerjanya itu sekitar 2-5 hari, dan untuk waktu paruhnya itu 40 jam ya, dimana dia itu diekskresikan atau dibuang melalui urin, dan memang sebagian besar juga dibuang melalui kantong empedu, karena dia metabolismenya hampir semua dilakukan di hati ya. Kalian ingat ya, farmakokinetik kan pembahasannya tentang absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Lalu untuk dosis hariannya itu rata-rata 5-10 mg per hari secara oral. Nah, untuk penggunaan warfarin ini hal yang harus dimonitoring itu adalah INR. INR itu adalah International Normalized Ratio. Nanti akan kita singgung sedikit tentang INR. Lalu untuk kontraindikasinya di sini adalah kondisi kehamilan, perdarahan cerebrovaskular, hypersensitif, dan hypersensitif terhadap warfarin. Nah, untuk efek sampingnya itu biasanya adalah perdarahan. Ketika nilai INR-nya lebih dari 6, itu harus di stop penggunaan warfarin karena akan terjadi perdarahan. Nah, untuk interaksi obatnya, ternyata warfarin tidak boleh diberikan bersama dengan paracetamol, chloramphenicol, simetidin, griseofulvin, rifampin, sucralfate, miconazole, dan NSAID.
Oke, jadi di sini INR itu tadi kan International Normalized Ratio. Jadi INR itu adalah rasio waktu protrombin, di mana INR didapatkan dengan cara membagi waktu protrombin pasien dengan rata-rata waktu protrombin normal untuk data laboratorium. Nah, jika nilai INR-nya 3-4,5 itu berarti masih kategori normal. Namun ketika nilai INR-nya lebih dari 6 itu sudah harus waspada ya, karena bisa terjadi perdarahan yang hebat. Oke, sekarang kita akan membahas untuk antikoagulan oral yang baru. Yang pertama di sini adalah dabigatran. Nah, sebelumnya antikoagulan oral yang baru ini memang baru-baru dikembangkan ya. Karena memang dia itu memiliki sedikit keunggulan dibandingkan antikoagulan yang sudah lama. Nah, di sini kita akan bahas yang pertama yaitu dabigatran. Nah, dabigatran ini bekerja dengan cara menghambat pembekuan trombin dari fibrin bebas maupun fibrin yang terikat dan juga menghambat agregasi platelet yang diinduksi oleh trombin. Nah, untuk indikasinya sama tromboemboli, kemudian farmakokinetiknya, sifat farmakokinetiknya ternyata dia itu memiliki waktu paruh rata-rata 12 sampai 17 jam. Nah, dia juga memiliki mula kerja atau onset yang relatif cepat ya. Untuk dabigatran ini, dan dia memang diserap di saluran cerna, kemudian dia diekskresikan melalui ginjal. Nah, untuk dosis hariannya yaitu 150 mg dua kali sehari itu diberikan secara oral. Nah, untuk kontraindikasinya adalah pada pasien dengan kondisi gagal ginjal stage akhir, lalu perdarahan aktif, kemudian kondisi hamil dan menyusui juga tidak boleh menggunakan dabigatran ini. Untuk efek sampingnya, yang pertama adalah perdarahan, kemudian mual, muntah, konstipasi, dan edema. Nah, untuk interaksi obatnya, dia berinteraksi dengan obat lain dan makanan itu ternyata lebih sedikit dibandingkan warfarin. Ini seperti yang saya bilang ya, dia memiliki keunggulan dibandingkan antikoagulan yang sudah lama. Nah, kemudian antikoagulan oral baru yang kedua adalah rivaroxaban. Jadi rivaroxaban ini dia bekerja dengan cara menghambat faktor 10A yang mencegah trombogenesis tanpa memerlukan bantuan kofaktor dari protrombin. Jadi dia itu bekerja secara langsung. Kemudian indikasinya sama, yaitu untuk tromboemboli, di mana sifat farmakokinetiknya dia itu memberikan efek cepat karena dia mula kerjanya atau onset kerjanya adalah 30 menit. Lalu untuk dosis hariannya itu 5 sampai 80 mg per hari. Lumayan luas ya ring dosisnya. Untuk kontraindikasinya adalah pada pasien dengan gagal ginjal stage akhir, lalu pada pasien dengan kerusakan hati atau kerusakan liver karena dia bisa menyebabkan peningkatan INR. Kemudian untuk efek sampingnya yaitu perdarahan, lalu mual, muntah, konstipasi, edema vermiform, dan pusing. Nah, untuk interaksi obatnya ternyata dia itu dapat berinteraksi dengan obat-obat antimikotik atau antifungi atau anti jamur ya, golongan azol, yaitu misalnya contohnya fluconazole, ketoconazole, itu miconazole, dan dia juga ternyata bisa berinteraksi dengan obat-obat antiviral golongan protease inhibitor. Nanti kalian ingat kembali golongan-golongan azol dan protease inhibitor di bahasan anti mikroba yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, untuk antikoagulan oral yang baru, yang ketiga adalah apixaban, di mana apixaban ini dia bekerja dengan cara menghambat faktor 10A ya, faktor 10A, dan dia kurang lebih mekanisme kerjanya sama ya tadi dengan si rivaroxaban. Nah, indikasinya juga sama, di sini perbedaan di sifat farmakokinetiknya. Karena memang apixaban ini itu sangat cepat diabsorpsi dan dia juga memiliki waktu paruh 12 jam. Namun dia ini ternyata di metabolisme di hepar ya dengan bantuan enzim sitokrom P450, dan dia juga merupakan substrat dari protein transport P-glikoprotein atau PGP. Nah, untuk dosis hariannya itu dia untuk apixaban itu biasanya 5 mg dua kali sehari. Namun pada pasien dengan gangguan kondisi
ginjal atau gangguan fungsi ginjal, dan pasien dengan yang berusia lebih dari 80 tahun itu biasanya dia menggunakan dosis apixaban 2,5 mg 2 kali sehari. Kemudian kontraindikasi. Untuk kontraindikasinya tentunya pada orang-orang yang hipersensitif terhadap apixaban, kemudian pada orang-orang dengan perdarahan aktif, gangguan fungsi hati, pasien sedang menggunakan antikoagulan yang lain. Untuk efek sampingnya itu adalah perdarahan. Nah, untuk interaksi obatnya sama ya dengan rivaroxaban tadi, yaitu penggunaan obat antimikotik golongan azol, kemudian clopidogrel ya, atau ADP antagonis tadi, dan dipiridamol atau inhibitor dari fosfodiesterase. Nah, ini perbandingan farmakokinetik warfarin dengan antikoagulan yang baru, nanti bisa kalian pelajari kembali. Di sini ada parameter-parameternya, sudah saya sertakan agar bisa kalian pelajari ya, perbandingan sifat-sifat atau parameter farmakokinetiknya. Nah, kemudian sekarang antikoagulan selanjutnya atau obat-obat yang bekerja, ini adalah obat-obat pada sistem hematologi yang selanjutnya, yaitu adalah trombolitik atau fibrinolitik. Nah, dari namanya aja sudah bisa diketahui ya maknanya, yaitu litik. Di sini ada litik kan artinya memecah, berarti dia di sini memecah trombos sit atau memecah fibrinogen atau memecah fibrin, benang-benang fibrin, di mana trombolitik atau fibrinolitik itu juga disebut dengan RTPA atau rekombinan tisu plasminogen aktivator. Nah, golongan-golongan obat ini itu digunakan sebagai terapi reperfusi ya, untuk mengembalikan reperfusi atau aliran darah yang terhambat. Biasanya digunakan pada pasien-pasien dengan serangan stroke akut. Jadi ketika pasien itu baru banget mengalami serangan stroke akut, dia ada golden periodnya atau golden time-nya. Ketika dia diberikan langsung trombolitik atau fibrinolitik untuk mengembalikan aliran atau perfusi darahnya, bisa jadi dia akan tidak terlalu besar ya efek stroke-nya, seperti itu. Tapi kalau dia sudah melewati golden period, itu bisa menjadi efek yang lebih fatal. Nanti akan dibahas ya tentang stroke di mata kuliah farmakoterapi. Kemudian obat-obat ini bekerja dengan cara memecah trombus atau fibrin ya, dengan mengaktivasi plasminogen yang terikat pada fibrin. Namanya aja fibrinolitik ya, dia memecah ya. Nah, di sini contohnya ada 3, yaitu alteplase, lalu urokinase, dan streptokinase. Nah, kenapa ini yang saya kuningin? Karena ini yang banyak di Indonesia dan paling sering digunakan di Indonesia. Saya belum dapat informasi ya mengenai urokinase dan streptokinase ini, apakah sudah ada di Indonesia. Nanti akan saya update kalau sudah ada informasi terbarunya. Oke, ini untuk alteplase. Jadi indikasinya adalah terapi trombolitik pada infark miokard akut, kemudian pada embolisme paru dan stroke iskemik akut. Biasanya dia harus diberikan dalam waktu golden period yang saya sebutkan tadi ya, biasanya 72 jam. Kemudian untuk dosis untuk infark miokard itu terapi awalnya biasa diberikan 6 sampai 12 jam ya. Nah, biasanya diberikan dulu dalam bentuk injeksi intravena dengan dosis 10 mg, lalu diikuti dengan infus intravena 50 mg selama 60 menit. Itu untuk terapi awal, lalu dievaluasi. Kemudian nanti jika belum adekuat terapinya, itu bisa diulangi kembali. Nah, untuk kontraindikasinya di sini yang pertama ada perdarahan, lalu kelainan koagulasi, misalnya hemofilia ya, pada pasien dengan hemofilia, kemudian diatesis perdarahan, lalu diseksi aorta, kemudian riwayat penyakit serebrovaskular terutama serangan terakhir atau serangannya berakhir dengan kecacatan. Kemudian gejala-gejala tukak peptik yang baru terjadi, misalnya hematemesis, muntah darah, lalu melena ya, fesesnya berdarah, itu perlu diwaspadai penggunaan alteplase. Kemudian pada pasien dengan hipertensi berat juga. Nah, untuk efek sampingnya di sini mual, muntah, dan perdarahan.
Oke, untuk obat pada sistem hematologi yang terakhir adalah obat anemia. Nah, pasti kalian sudah pernah dengar ya anemia. Jadi, anemia itu merupakan suatu kondisi di mana hemoglobin plasma lebih rendah dari normal. Hal itu terjadi akibat penurunan sel darah merah yang beredar atau total Hb-nya lebih rendah per unit volume darah. Ya, jadi obat anemia itu adalah sianokobalamin. Sianokobalamin sudah pernah kita bahas ya di pembahasan vitamin, di mana sianokobalamin itu merupakan vitamin B12, lalu eritropoietin, kemudian asam folat dan zat besi atau Fe. Oke, jadi ini obat anemia yang sering diberikan. Yang pertama adalah sianokobalamin atau vitamin B12. Itu pembahasannya sudah rinci kemarin di pembahasan vitamin dan mineral ya. Ini dosisnya 1-2 mg per hari untuk 1-2 minggu. Dan biasanya dilanjutkan 1 mg per hari kalau memang anemianya tidak sembuh dalam waktu 2 minggu. Dimana sediaannya yang ada dalam bentuk sediaan oral dan parenteral. Lalu yang kedua adalah sediaan eritropoietin atau EPO, kadang disebut dengan EPO ya, EPO. Nah, eritropoietin itu merupakan suatu glikoprotein ya yang dibuat oleh ginjal. Kemudian dia juga berfungsi mengatur proliferasi atau perbaikan sel darah merah dan diferensiasi dalam sumsum tulang. Sediaan EPO itu ada, tapi EPO normal itu kita sebenarnya memiliki EPO ya di dalam tubuh kita yang diproduksi oleh ginjal. Tapi biasanya pada orang anemia itu tidak cukup, jadi dia harus disuplai dari luar EPO-nya, eritropoietinnya. Kemudian yang ketiga adalah zat besi atau Fe. Nah, ini indikasinya biasanya zat besi ini diberikan pada anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan, lalu pada wanita yang menstruasinya berlebihan untuk mencegah terjadinya anemia defisiensi besi ya, dan pada wanita hamil, karena wanita hamil kan asupan besinya juga lebih banyak, jadi memang membutuhkan asupan dari luar. Biasanya sih pada orang-orang hamil tuh selalu mendapatkan zat besi dan asam folat. Kemudian efek samping dari penggunaan zat besi ketika jumlahnya berlebihan itu bisa menyebabkan gangguan pada gastrointestinal kita karena lama-lama bisa mengiritasi juga di lambung. Nah, sediaan yang ada bentuk oral itu adalah sediaan ferrosulfat atau FeSO4 dengan dosis 60-65 mg. Kemudian yang terakhir adalah asam folat. Nah, di sini asam folat itu dosisnya 1 mg untuk 4 bulan. Tapi biasanya nggak sampai 4 bulan ya penggunaan asam folat, kecuali memang pada wanita yang sedang hamil atau yang sedang merencanakan kehamilan. Nah, asam folat itu bisa mengalami malabsorpsi atau dia tidak bisa diabsorpsi lagi di dalam tubuh kita ketika kita menggunakannya dalam dosis lebih dari 5 mg per hari. Jadi memang dosisnya hanya 1 mg aja. Bukan, jadi ini dosis maksimalnya ya, kalau lebih dari ini bisa mengalami yang namanya malabsorpsi. Oke, jadi sekian tadi penjelasan tentang farmakologi obat pada sistem hematologi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.